Bantu oleh Megat Amirul Afiq Abin Megat Ahmad Mukhtar. Dan juga Luang Rugby Club. Bola satu, bola dua, Oba. Kosong-kosong. Lawanan terakhir. Sepak mula SST MI Tsunami. Luang Rugby memerlukan serangan. Tak menangkan penalti. Terus daripada Amsyar. Luang muka langkah. Keluar daripada pegangan. Main jersi nombor 8. Saya kira ialah Muhammad Amirul Haziq. Looping cuba lakukan. Tapping ke belakang. Masih belum keluar. Dan akhirnya keluar. Untuk line out. Pada keluang RC. Antara penonton-penonton yang masih lagi menonton, geng-geng SG24 belum balik lagi. Dia satu bas dengan sesiapa. Nanti rakan-rakan masih ada parents yang menonton. Masing-masing sabar menanti menuju ke pelanang-pelanang yang terakhir. Sebelah kanan untuk SSTMI Tsunami mencari kemenangan ketiga dalam set perlawanan mereka hari ini. Diundi di kumpulan terakhir ataupun kumpulan G. Sedikit ke hadapan knock on. Balik pada peluang RC. Break baik di bahagian tengah. Double loop yang diairi dengan dummy di bahagian tengah. Dan solo daripada Muhammad Ismail Iskandar bin Zali. Bijak. Bijak. Tertipu barisan pertahanan keluang RC. 5 meter pertama. Try ke nokon tu. Ujung-ujung boleh nampak. Try untuk SSTMI. Tinggi ya. Boleh tendang tinggi macam tu boleh lepas. Palang paling atas. Macam-macam boleh play-play sesi amai. Sepak mula kembali. Cari tangkap. Manjir sini 7.
Muhammad Izzuan Arif bin Jamaluddin mengalirkan bola ke sebelah kiri. Tackle baik daripada Zulf Hafmi Haikal bin Rahim. Kembali kepada pemain berambut mulia ini, Muhammad Haziq bin Hamrizal. Kan? Betul lah. AKA Kapal. Baik sekali offload. Lepas dengan hujung. Belum habis lagi. Masih lagi dikejar dengan baik oleh Muhammad Izzuan Arif. Dan dibenarkan berada dalam keadaan offside untuk penalti. Betul juga tendangan Afshar kerana kick daripada belakang tadi sebenarnya. Jadi main-main di hadapan tidak boleh berada di situ. Mudah kali ini untuk Ahmad Syakir bin Asrul. Try seterusnya untuk SSTM Air Sunam. Kita buat kira-kira sebenarnya antara borak-borak saya dengan Cik Muizuddin Yahya, owner Rugby Online ni, kalau kita dah silap-silap balik sejarah-sejarah yang kita dah buat live streaming di merata negeri non-stop daripada pagi sampai ke malam, kalau dibandingkan di Sabah, Sarawak, Perlis hingga ke Johor sejak 2017 kan, sejak 2017 sebenarnya, inilah yang paling lama. Rekod selama ini dipegang oleh Keningau 10 setahun lalu dengan 48 game. 41 games sehingga jam 10.30 malam. Dan kali ini Johor Sevens memecah rekod menuju ke 10.50 minit malam bermula sejak 7.45 pagi tadi. Padu terbabur. Time. Walaupun sebenarnya ada sukan lain yang pernah dibuat 24 hours dalam pengalaman melakukan live streaming, kata Cik Muizuddin Yahya, tapi untuk rugby inilah yang paling lama. Melibatkan 20 pasukan lelaki dan juga 12 pasukan wanita bermain peringkat grouping di satu padang di stadium utama. Tiada break daripada sisi tengah hari ataupun sepanjang hari sehinggalah ke perlawanan yang terakhir. Alhamdulillah bagaimanapun, InsyaAllah dapat kita habiskan bersama-sama tuan-tuan yang bersama-sama kami menonton sejak awal pagi tadi. Ada ke tidak yang sebenarnya menonton sejak kami sejak awal pagi tadi? Masing lalu mulai masuk perlahan-lahan. Ada kecederaan di ujung sini. Terplay out. Shouldernya di sebelah kiri. Dan pergerakan kakinya agak sakit. Main keluang ni bagian ujung. Kita sepit di bawah. Oi, dia punya elbow tu, bukannya shoulder tu, bukan shoulder tu. Minta butiran-butiran penting. Oh, nice position gitu, nice. Kau masih tak masuk. Okey, apa tu dah, Pak? Yes. Brother Nami hold camera, jangan risau. Mana brother bandar? Mana brother bandar? Ini budak-budak dia ni. Pasukan perubatan dipanggil untuk satu tugas last mungkin. Berlari berkejaran, cecet-cecet.
Lahlan masuk. Sukan perubatan. Masih lagi mengerang kesakitan main ini. Itu yang merisaukan. Sepak mulai separuh masa yang kedua. Tsunami masuk. Lepas kali ini bahagian tengah. Bocor pertahanan keluang Arsi. Bola naik oleh Ahmad Syakir bin Asrul. Offload masuk ke dalam. Bijak. On the air pass tersebut. Lihat di sini. Oh, sambil-sambil kena tackle tu. Boleh melepaskan bola kepada Zufarhan Adli bin Ahmad. Untuk tambahan satu lagi try kepada SSTMI. Dibenarkan agak high daripada SSTMI. Dibenarkan juga sedikit forward pas dikesan. Agak sedikit ke depan. Ahmad Izzuan Arif bin Jamaluddin. Untuk keluang. Sementara itu seorang pemain keluar yang mendapat rawatan nampak di skrin buat ketika ini. Harap-harap yang baik-baik saja untuk beliau. Rasanya macam dipotong jersey kat belakang tu. Ke sebelah kanan. Trouble baik daripada SSTM. Ay, good bounce. Boleh tidur dengan aman. Luqmanul Hakim bin Ramli. Lihatlah betapa bola ini memihak kepadanya. Kesempurnaan. ...24-0. Thank you.
Line out untuk Keluang. Offload ke sebelah kiri. Jaya dirampas oleh pemain SSTM dalam line out. Lagi membuka langkah Lukman Nur Hakim. Tidak terkejar oleh pertahanan. Keluar RC yang membiarkan saja di bahagian winger. Tidak masuk. Dah boleh geng-gerak gelak dah kita dengar dekat hujung sana. Ramai yang dah tersabar menantikan wisa penamat daripada Adik Amsyar, dan kita mengambil kesempatan ini. Sunya Abang Jeb dan juga bersama-sama dengan kru Rugby Online yang bukan siaran live Johor Sevens 2023 hari yang pertama daripada Stadium Rugby Johor Mount Austin. Johanan anjuran Johor Rugby Union disokong oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Sukan Negeri Johor dan juga Malaysia Rugby. Bawah Tournament Director saudara Hasrul Baharum dan juga Referee Manager Fazli Veron dibantu oleh TMO Cik Muhammad Sabirin bin Saban. Semuanya di bawah Presidennya Johor Rugby Union yang bahagi Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Ucapan ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun bersama-sama dengan siaran kami ini sejak jam 7.45 pagi tadi dengan perlawanan pertama kategori wanita sehinggalah ke perlawanan terakhir ini. Perlawanan nombor 48. Satu rekod baru untuk rugby online dalam bidang live streaming sukan rugby di Malaysia. Terpanjang. Dan SSTMI serta Keluang RC bakal menamatkan perlawanan sebentar saja lagi. Semoga dapat kita berjumpa di pagi esok. Kita masih belum tahu apakah yang esok tawarkan kerana banyak kira-kira. Banyak kira-kira yang harus dilakukan oleh pihak penganjur untuk menentukan standing dan juga format perlawanan untuk esok. Untuk kedua-dua kategori yang dipertandingkan, 20 pasukan lelaki, 12 pasukan wanita tembung di hari pertama Johor Sevens 2023. Cari dalam format ranking maafkan saya, 1 hingga 8 akan ke quarter finals. Dan begitulah terus dan seterusnya. Kita sangat tertarik dengan apa yang akan jadi berikan esok dengan format perlawanan pada hari terakhir Johor Sevens 2023. Yes. Dengan semuanya tertumpu kepada pengadil Amsyar di tengah padang. Last play milik Keluang RC. Ada satu lagi gerakan untuk melakukan sesuatu. Tanah dan terima kasih khususnya diucapkan kepada merchandise partner Raga District dan juga AST, itu juga dengan sport partners Austin Hyde dan juga Bank Mualat. Pada semua kru yang bertugas untuk Johor Rugby Sevens ataupun Johor Sevens tahun ni, geng-geng baju pink, terima kasih kita ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi di hari esok. Daripada Abang Jeb, mengulas anda, assalamualaikum dan selamat malam.